hadis yang ketiga ini riwayat imam ya eh, riwayat imam muslim dalam kitab sahihnya dan ahmad dalam kitab musnadnya qala al musannif rahimahullahu taala wa muslim an jabir radhiyallahu taala an dari muslim dan dari sahabat jabir radhiyallahu taala an maksudnya li muslim sini adalah

yang bertemu dengan Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun takhalal jannah maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu bihi nar. Barang siapa yang bertemu dengannya dengan Allah dalam keadaan mensyirikkan dia dengan sesuatu maka dia masuk ke dalam neraka. Ikhwafillah. Inilah hadis yang ketiga dalam bab ini. Mari kita lihat penjelasan Syekh Salil Fauzan. Beliau mengatakan Jabir. Ya, siapa itu Jabir? Beliau menjelaskan huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al ansariyul Salami. Dia adalah Jabir ibn Abdullah. Ayahnya Abdullah ibn Amr. Ya, Ibn Haram Al-Ansari Dia dari Golongan Ansar ya, Terkenal ini, golongan Ansar ya. As-Sulami Sahabiyun Jalilun, sahabat Yang mulia Sahabat yang mulia Mukfir Ibnu Sahabiyin Ya Mata bil Madinah Ba'da Sabi'in dia meninggal di kota Madinah setelah 70 tahun ya disebutkan di sini walahu arba wa sana di usianya sangat panjang ya yaitu 94 tahun Masya Allah usianya panjang ini termasuk salah satu sahabat yang uh, dikecualikan dari uh, sabda Nabi SAW ya, yang melampaui dari 60 sampai 70 tahun Baik, Lalu apa makna hadis ini? Secara kuasa kata dijelaskan oleh Syekh Sal Fauzan, man laki Allah, eh, man laki Allah, di sini maksudnya man mata. Barang siapa yang bertemu dengan Allah, di sini maksudnya seorang siapa yang meninggal dunia. La yusyriku bihi ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil, fil wala fil -rabubiyyah. Yang tidak menjadikan bersama Allah sekutu, baik dalam uluhiyah, dalam ibadah kepadanya, atau di dalam rububiyah, dalam penciptaan, pengaturan langit dan bumi, dan seluruh apa yang ada antaranya, ya seluruh makhluk, ya manusia, hewan, dan seterusnya, bahwa kita yakin yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menum tumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Maka, bagian dari Tauhid Rububiyah ini melahirkan ya bahwa kita berhak hanya menyembah kepada Allah. Dia yang menumbuhkan, menciptakan kita dan memberi kita kecukupan. Maka, seseorang tidak mensyirikan Allah di dalam uluhiyah, di dalam rububiyah. Maka, ini makna la yusriku bihi. Ya. Sai'an, eh, syai'an di sini adalah sesuatu. Aisyirkan qalilan ini nakira Apa saja baik itu disyirikkan Allah dengan eh, berhala ataupun dengan batu, dengan pohon, dengan apa saja baik yang besar maupun yang kecil. Yang itu namanya kesyirikan dibenci yang namanya kesirikan itu dibunci tidak ada di dalam kehidupan kita namanya kesirikan ya maka ini harus dijaga jangan sampai di saat kita bertemu dengan Allah membawa dosa syirik yang belum kita sempat bertaubat kepada sang khalik kita karena bahaya seseorang yang datang kepada Allah dengan kesyirikan maka ancamannya dakhalan nar yaitu masuk neraka. Wal Lalu kemudian Syekh Saleh menjelaskan makna al-ijmali lil hadis. Makna global dari hadis ini di mana anna rasulah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna memberitakan kepada kita, memberitahu kita. Anna man mata alat tauhid. Barang siapa yang meninggal di atas tauhid, fadkhuluhul janna bih maka masuknya dia ke surga itu tergantung dengannya. Ketika seseorang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, maka bagian daripada keutamaan orang-orang yang bertauhid yang meninggal di atas tauhid masuk surga. Fa in kana kabiratin wa musiran 'alaiha fa masyiatillah. Berbeda dengan orang yang meninggal dunia di saat dia membawa dosa besar selain dosa syirik. Kalau dia meninggal membawa dosa syirik, maka jelas sudah tempatnya di neraka. Sebelum atau dia tidak bertobat sebelum meninggal. Namun bagaimana hukumnya kalau dia pelaku dosa besar lainnya? Seperti apa misalnya? Berzina, ya, atau dia mencuri, atau dia melakukan sesuatu. Yes, bagian dari dosa-dosa besar, dan yang meninggal di atas dosa besar itu dia tidak bertaubat maka hukumnya bagaimana dijelaskan oleh para ulama tahta maka dia tergantung Allah ya fa in anha anhu awalan jika Allah ampunkan maka masuk surga kalau Allah ampunkan ya sudah Makanya berbeda akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan kaum murjiah ya yeah. di mana mereka mengatakan pelaku dosa besar mukhalat finar mereka kekal dalam neraka tidak kita ahlu sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar kalau dia mati membawa dosa itu tahta masyiatillah kalau Allah ingin ampunkan ampunkan kalau tidak ya dia akan diazab Allah subhanahu wa ta'ala wa illa uddiba finnar. kalau tidak Allah ampunkan diazab dalam neraka thumma jannah. Setelah itu, ya, dikeluarkan Allah dari neraka, kemudian masuk ke dalam surga. rahimakumullah. Ini adalah orang-orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa, dosa besar. Wa anna Adapun orang-orang yang meninggal dalam kesyirikan besar, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga wala yanaluu minallahi rahmah dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah wa yakhludu finnar dan dia kekal di dalam neraka wallahi Wa in kana syirkan asghara dakhalan nar. Kalau dia meninggal dalam membawa dosa syirik kecil, dia masuk neraka illam yakun ma'hu hasanatun Rajihatun. lakin la yukhalladu fiha. Kalau dia tidak membawa kebaikan sedikit pun ya, kebaikan-kebaikan sedikit pun, maka yang sahih pelaku dosa syirik kecil tidak masuk tidak kekal di dalam neraka. Pelaku dosa syirik besar kekal dalam neraka. Inilah makna daripada hadis ini. Secara umum dia menegaskan dua hal yang bertemu dengan Allah di atas tauhid yang benar masuk surga yang bertemu dengan Allah dengan kesirikan masuk neraka. Tentukan pilihan kita masing-masing. Maka itulah kita selalu belajar tauhid, mengingatkan tentang kesirikan karena merupakan kezaliman yang paling besar. Ibadah apapun yang sudah dikerjakan di dunia ini, kalau dia syirik kepada Allah tidak ada gunanya. Dan ini adalah yang harusnya nanti asa kita wanti-wanti dalam hidup ini. Kita waspadai Tahunya kita sirik kecil, sirik besar Daripada dari ilmu, belajar dari kitab tauhid. Kita pelajari ini, ya, bagaimana jalan yang betul, pemahaman yang benar, akidah yang kokoh. Itu harus kita pelajari, menjadi prioritas dalam hidup, ya, menjadi prioritas dalam kehidupan kita, mempelajari tauhid dan mengamalkannya, menjaga benteng akidah kita. Jangan sampai roboh, jangan sampai runtuh dengan kesirikan-kesirikan kita lagi yang pertahankan agama kita jangan dikotori dengan ya, dengan najis kesyirikan ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ya yang mudah-mudah di dalam agama kita ikhwafillah rahimakumullah so, setelah kita menjelaskan munasab, uh, menjelaskan makna al-ijmali maka kemudian Syekh Shalal Fauzan membawakan pembahasan yang kedua yaitu munasabatul hadis lil bab kesesuaian hadis ini dengan bab Bab apa tadi? Babul khawfi minasyiriki. Bab menghadirkan takut, rasa takut dari kesyirikan. Ya. Yeah. Maka di sini Syafal si al-Fawzan mengatakan anna fihi taglidha finnahi anisyiriki. Di dalam hadis ini ada penekanan yang sangat kuat. Ya. Yeah. Peringatan yang sangat keras. Larangan kesyirikan. Ya. Yeah mimma yujibu yang seharusnya melahirkan rasa takut yang paling ya, rasa takut yang kuat dalam hati kita. Bagaimana tidak takut kita? Orang yang mati dalam keadaan syirik neraka. Di akhirat hanya satu di antara dua. An-nar awil jannah. Neraka atau surga? Masuk neraka ya sudah. Orang-orang yang di dalam neraka kekal di dalamnya dengan azab Allah azza wa tapi kita menginginkan bagian dari umat Muhammad, Ya Tuhan, seperti mana sudah kita bahas. Ya Tuhan, Ya bighairi Ya Tuhan, azab masuk ke dalam surga tanpa Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya rahimakumullah ini kita kawal, kita Tuhan, kita 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 agama kita jangan sampai kita dan keluarga kita dan keturunan kita makanya subhanallah nabi ibrahim alaihi salam selalu meminta kepada Allah dalam doa-doanya mengajarkan kepada kita ya cara berdoa dengan baik dan betul meminta kepada Allah isi doa yang paling pertama untuk kita minta apa seperti mana yang dikatakan oleh Nabi kita oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wajdubni wabaniya anna'budal asnam jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah halam Ini yang kita minta, ini yang kita, yang kita jadikan prioritas dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lalu kemudian menjelaskan Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang barusan kita baca? Yang pertama, wujubul khawfi min wajib takut dari kesirikan karena karena keselamatan dari neraka ya syaratnya selamat dari kesih, kesirikan kuncinya adalah tauhid tauhidnya benar jauh dari kesyirikan, insya insyaallah masuk ke dalam surganya masuk ke dalam surganya. Makanya tauhid adalah jalan keselamatan. Syirik adalah jalan kebinasaan. Untuk apa kita melakukan kesyirikan? Apa yang kita inginkan dari dunia ini sehingga kita bisa menjual agama kita? Apa yang kita inginkan dari kenikmatan yang sementara ini? Ya, dengan menjual akidah kita, Pertahankan tauhid kita. Bersihkan keyakinan kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala ini kita syirikkan dengan makhluknya. Kita sekutukan dengan makhluknya. Yang kedua ikhwah fillah, ibratu bikathratil amali wa innamal yang penting itu adalah bukan banyaknya amal, namun yang menjadi perhatian kita adalah keselamatan amal dari kesyirikan. Kesyirikan, selamat kita itu yang penting. Amal yang banyak, yang benar tentu itu lebih bagus, tapi amal yang menumpuk amal saleh yang dikerjakan tapi bersamaan beriringan dengan kesyirikan maka ini tidak akan bermanfaat kebaikan itu baginya orang bisa saja ya, melakukan banyak kebaikan Allah berikan taufik salatnya tak pernah tinggal puasa ramadannya dikerjakan infak sedekahnya jalan berwalidain luar biasa menuntut ilmu apalagi ya dikerjakan semuanya tapi kemudian apa yang terjadi? Setiap pagi dia melakukan kesyirikan, setiap sore dia melakukan kesyirikan. Maka seluruh kebaikan yang dilakukan dalam kehidupan akan berguguran di sisi Allah Tabaraka wa Taala dengan kesyirikan yang ia lakukan. La in Kalau engkau melakukan kesyirikan wahai hamba Allah, antum para pedagang, ya, luruskan akidahnya, Rezeki itu dari Allah, usahanya boleh sama, tapi hasil pasti berbeda. Tidak ada jaminan hasilnya sama. Lakukanlah ya perdagangan dengan cara yang jujur, jangan ingin keuntungan dunia yang banyak. Antum menjual agamanya dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Antum para petani, misalnya lakukan usahanya ya, taninya ya, dengan cara dengan cara yang benar dengan tauhid yang benar justru bertani itu melahirkan ya, keimanan yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa sebab? Kita lihat pertumbuhan dengan pelan-pelan tapi pasti. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah. Makanya di antara di pelajaran yang bisa diambil dari proses pertanian orang-orang bertani itulah orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya. Hari ini dia bersihkan lahannya besok ditumbuhkan ditancapkan eh, jangankan eh, ditancapkan eh, benihnya benih setiap hari dilihat setiap hari diperhatikan setiap hari di ya disirami diberikan eh, perhatian. Mulailah tumbuh sedikit demi sedikit, pelan pelan dia naik, ya nampak dari mulai batangnya, mulai nampak daunnya, mulai, terusnya. Adakah jaminan buah ia akan menghasilkan buah? Tidak ada jaminan. Tapi kenapa kita terlalu selalu memperhatikan kemudian berharap darinya, karena yakin ada Allah yang menumbuhkannya. Begitulah seharusnya para petani orang yang paling tinggi tingkat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. banyak cabai Pak dede di situ ya. tidak ada beliau memastikan itu Cabai mana yang paling lebat buah enggak ada. Karena Allah yang karena Allah yang menumbuhkan, yang menjaganya. Dia hanya melakukan ikhtiar dibersihkan lahan, ditanam, ditumbuhkan, ditaruh benihnya, tumbuh. Justru kalau kita perhatikan ya tumbuh-tumbuhan di sekitar kita kita akan mem, mem ya semakin yakin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah Bi -kasratil amal, bi -kasratil amal. jadi pelajaran itu tidak hanya sekedar banyaknya amal amal itu penting tapi bukan sekedar banyak amal tapi melakukan kesedikan itu, itu tidak akan ada gunanya jelas ya amal yang banyak lurus ikhlas betul dan benar maka ini adalah penting makanya Subhanallah di dalam pembahasan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kita harus ya, memperhatikan enam poin. Inilah akan menjadi ukuran apakah ittiba kita betul apa tidak. Yang pertama di dalam melakukan ibadah kepada Allah harus memperhatikan memperhatikan waktu. Waktunya ditentukan oleh agama. Salat subuh, ya, di saat waktunya sudah masuk, azan kemudian kita salat. Tidak boleh kita salat subuh jam 2 karena bukan waktunya. Yang kedua, kita harus memperhatikan ya, memperhatikan tempat. Tidak boleh kita melakukan ibadah bukan pada tempat. Contoh tawaf. Tawaf di mana? Ya di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. tujuh putaran. Ukuh di mana? Di Arafah, ya di sana. nggak ada Arafah selain yang telah ditentukan oleh Nabi dan tidak ada pula ada Ka'bah selain yang di sana sebagai bentuk ibadah maka waktu harus ditentukan tempat harus e, benar yang ketiga adalah kem jumlahnya subuh dua rakaat lakukan dua rakaat walaupun anda dalam keadaan sehat dan bisa melakukan lebih dari dua tapi tidak boleh kemudian zuhur empat rakaat lakukan empat tidak boleh lebih daripada atau, atau kurang karena jumlah telah ditentukan. Yang keempat adalah kaif caranya. Bagaimana cara orang salat dimulai dari takbiratul ihram. Tak mulai dari sujud baru takbir tidak. Tapi takbiratul ihram kemudian kita akhiri dengan sah salam. Caranya harus diperhatikan. Ini yang keempat yaitu bagaimana cara Nabi SAW melakukan ibadah kita harus tiru. Ya. Yang kelima adalah jenisnya Ya, jenis, apapun jenisnya ya Misalnya di dalam zakat ya, Zakat fitrah misalnya Apa yang menjadi panduan syariat ya, Maka lakukan Hari, tahun ini zakat fitrah saya bukan beras Karena beras tidak lagi saya makan Jadi apa? Gula putih misalnya nah, Bukan, ini tidak masuk ninau namanya Jenisnya apa? Ya Tahun ini saya tidak korban dengan sapi atau dengan kerbau, dengan jawi atau dengan domba, dengan kambing, tapi saya korban dengan gajah. Nah, enggak bisa, karena naiknya bukan, bukan itu. Walaupun antum mampu membeli, membeli gajah. Gitu. Nah, ini jadi yang keenam adalah sebabnya. Sebab apa anda melakukan itu? Mesti dari landasan syariat. Ya misalnya saat saya setiap kali bunyi trompet. Atau klakson mobil, saya bertasbih 100 kali. Ini antum bertasbih benar, tapi sebab kenapa antum harus bertasbih 100 kali itu nggak benar? Jelas ya, kalau ada orang setiap uh, saya meng menghadapi, uh, misalnya menemukan sesuatu, uh, katakanlah uh, setiap ayam berkokok, saya uh, membaca uh, "Allahu Akbar" seribu kali. Nah, ini sebabnya nggak betul. Jadi, kalau kita ingin mengetahui sejauh mana itibak kita kepada Rasulullah ukur dari enam ini. Yang pertama apa tadi? Waktu. Waktunya harus benar. Yang kedua tempat. Yang ketiga jumlah. Yang keempat cara. Cara melakukan. Yang kelima jenisnya harus sesuai dengan syariat. Yang keenam sebab. Nah ini kalau enam ini ada pada ibadah kita, maka insya Allah masuk sudah dalam langkah itibak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amal bukan hanya banyaknya, tetapi kita harus ukur kebenarannya. Taib. Yang ketiga ikhwah bayanu makna la ilaha illallah penjelasan makna la ilaha illallah wa annahu tarkus syiriki wa ifradallahi bil ibadah kita menjelaskan makna la ilaha illallah di mana meninggalkan kesyirikan dan mengesakan Allah dalam ibadah kita. Yang keempat, qurbul jannati wan nari minal abdi, dekatnya surga dan neraka bagi seorang hamba. Wa annahu laisa bainahu wa bainahuma illa al maut. Tidak ada yang men menghalangi kita dengan surga, ya, atau orang-orang kafirin, orang musyrikin atau orang ya, Uh, selain dari Islam tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan kematian. Melainkan kematian. Yang kelima, fadilatu man salima mina keutamaan orang-orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, kesyirikan. Kalau dia selamat insyaallah dia akan menunai akan dia akan menuai banyak kebaikan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, keselamatan yang paling utama selamat dari siksaan Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah lima keutamaan atau lima faedah yang diambil dari hadis yang sudah kita bacakan di mana hadisnya Man Allah wa bihi mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari kesyirikan dan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan dan dijauhkan dari bentuk siksaan dalam neraka. Semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita dan jaga seluruh orang-orang yang kita cintai. Allah pertemukan kita di sini di dunia, Allah dan Allah pertemukan pula kita di akhirat kelak dalam surganya. Semoga ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di zamanun Alan nasi as-sabiru al-jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang